Saya tuh banyak kerjaan, kalau di wakil sekjen tuh mestinya boleh gitu loh, nggak harus saya. Kalau saya semua lagi saya nggak bisa kerja. Ya. Nggak harus saya terus ya, itu bisa ya, diwakil dirjen gitu. Ayo. Iya kan bisa dibilang dirjennya, kan kasihan orang bolak-balik orang sini berapa hari udah. Iya, kasihan. Nah, kalau saya nggak ada gimana? Maksudnya akhirnya itu dirjen juga yang tanggal saya. Kebetulan kita kan juga bersama teman-teman ini kan ada inisiatif untuk melakukan tentang tanya saya itu ada beberapa kawasan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman apa ahli tentang bahwa ini sebenarnya juga mendorong yang SK baru dari sebuah alasan berkembang tentang usulan dari Mas Gama ya satu kalau berproses dan sampai terakhir keluarnya surat rekomendasi yang revisi dari permintaannya revisi kembali oleh Bupati Pelawan dan itu sudah selesai kira-kira bulan lalu dan untuk itu pertama yang kita hadir di tempat sini adalah mungkin setelah sampai 1 tahun ya sekarang untuk tentang desa Segamai dan Selapung itu bisa selesai mana tuh daerah mana tuh Segamai dan Selapung di Selapung coba dicek bang kalau rakyat kasih aja saya utamain kalau rakyat iya ya. Itu ATTI udah dulu lah, udah banyak tuh. Itu kan. Jadi yang kedua adalah desa. Tapi rakyat betul, ya, jangan kaudin. Kalau kaudin itu ketua, iya nanti kepala desa sendiri kerja sama perusahaan lagi. Saya mau tahu nama orang per orangnya. Iya. Ya, kayak di anu itu di Lampung kampung saya kasih 10.000. Iya. Kerja sama kaudin, kaudin perusahaan lagi rakyatnya nggak dapat. Lah, yang itu tuh saya cabut tuh lebih itu. Iya itu dia pak. Itu jangan di anu salah gunakan. Makanya dikawal saya cocok nih. Ya kalau hari normal ya. Jangan ikut pula kalian kan. Iya. Betul cepat dicepat tapi ya. Betul-betul ada kalau misalnya 1000 hektar. Di mana? Iya. Siapa saja anunya itu. Ini bukan miliknya Kades loh. Iya, itu miliknya milik rakyat siapa saja di situ gitu. Itu tujuannya itu ya. Kalau tanaman rakyat itu HTR. Kalau ada 1000, di situ ada berapa? Ada 100 kakak. Ya 10 hektar satu kakaknya. Bukan 1000 ini kerjasama bikin koperasi, kasih perusahaan lagi. Lah gitu. Ini utangnya sudah hampir setahun, sudah lebih dari setahun sudah berproses. Udah kasih lah. Orang Malaysia aja boleh dikasih ya. Jadi harapannya Ustaz di pertemuan ini ya dengan makanya kita lebihkan waktu bertemu Bapak mintanya ya segera Pak. Jadi rakyat. Yang kedua adalah Pulau Muda dan Segamai kemarin sudah inisiasi juga. Ini satu hamparan juga dengan kawan-kawan Segamai dan Serapung, Desa Pulau Muda dan Teluk Meranti. Dan itu telah disampaikan ke Kabupaten dan usulan itu ditolak oleh Bupati Pelalawan dengan alasan bahwa kawasan tersebut telah pernah direkomendasikan beliau untuk izin restorasi ekosistem dan untuk sarang. Ya, permintaan kita adalah dari sini dengan masyarakat adalah Bupati mau komunikasi terakhir dengan Bupati adalah Bupati mau apa? Kalau RE itu udah RE aja bagus. Gini Pak. Enggak masuk masyarakat yang mau. Bupati itu mau istilahnya memproses HD-nya kawan-kawan dari desa. Ya, kalau udah RE itu kalah dan desa. Iya. Tapi saya kalahkan. Jadi kalau ada dari saya sekalian saya kasih RE. Tapi bagaimana nanti di masyarakat ini terlibat? Tapi yang baru itu tuh memang kawasan itu masuk kawasan yang dicadangkan untuk tendesa. Tendesa, Pak, karena dia terkampar nih. Dan usulan pertama berapa luasnya? Kalau dari tendesa itu masalah luas, nah, sektor ya. Jadi empat desa nih, Pak. Empat desa berapa luasnya? Yang sekarang yang minta dengan SK yang pertama Segamai Selapung itu kan 2000. Yang ya kan saya boleh ngasih 500. Iya. Enggak harus 2000 ya, kan? Ya, bang, iya, enggak ini Pak, makanya yang jadi enggak lah, pokoknya saya lihat nanti kalau memang cocoknya untuk hutan desa itu kalian mau apakan sih? Ya restorasi juga. Enggak, kalau hutan desa itu boleh nanti ditanam, ditebang, tanam-tebang boleh. Untuk kayu. Iya, ya, boleh. Gitu. Bahkan kalian boleh tanam karet di situ. Paham enggak? Kalau karet kan lebih tanya. Nah tapi kalau RE itu, ya hutan itu dibiarin tumbuh, ditanam hutan sejenis, nanti apa jasa lingkungan,
Jaga jasa lingkungan itu panjang nggak tahu kapan. Gitu. Itu aja bedanya, akan terus. Ya. Akan dapat uang. Nah ini kritis ini akan terus. Iya. Di bawahnya kalian ngembangin ternak, tanaman semusim, masih boleh tuh. Jadi ada pendapatan langsung, jangka pendek ada, jangka menengah ada, jangka panjang ada. Itu bedanya. Makanya enggak kalau dia keadaannya begini, mungkin yang datarnya jadi hutan desa yang tingginya gini, jadikan RR itu kan hutan yang enggak boleh dirusak. Itu aja bedanya. Yang ngelola desa boleh aja. Saya diributi orang di sini, makanya agak saya tahan tuh hutan desa tuh. Begitu udah saya kasih, sama kadesnya dikasih orang lain, kasih perusahaan. Lah padahal di situ, di hutan desa ini, di tanah ini, sudah ada kebun karet orang, sudah ada yang lain-lain, lah kan diusir. Saya lagi yang salah coba. Masa tanah kami diusir lah, padahal kita kasih hutan desa. Gitu loh. Nah kemarin hutan tanaman HTR, kasih kita di lampu. Udah sekasih 17.000. Bupatinya kerjasama sama PT. Padahal di 17.000 ini sudah ada rakyat, sudah ada yang nanam karet, sudah ada yang nanam kopi di bawahnya. Dikasih perusahaan ditebangkan, rakyatnya kesian gitu. Saya lagi yang salah. Kan bukan kita, kita ngasihkan tuh rakyat. Gitu. Karena yang membagi itu bukan saya, bupati. Nah maka sekarang saya pastikan kalau kader hutan desa betul rakyat tahu, umumkan pada publik ini milik desa yang ngelola. Tapi bukan buat dibagi-bagi, ngelolanya aja, harus tahu mereka. Nah kalau udah ngerti sosialisasi itu, kasih mbak. Prosesnya ada gitu. Iya, ya. Asal bupati ngusul kan saya cepetin ya. Kalau di Riau itu kan perusahaan semua, desa nggak ada. Iya kan? Tinggal setiap apa lah yang itu, selip-selip. Iya.